Oke, banyak banget di kolom komentar yang minta tutorial cara untuk membeli bumi. Nah, tapi sebenarnya kalau bumi dijual itu harganya berapa sih? Oke, khusus untuk video kali ini aku nggak bakalan ngebagiin tutorial buat kalian. Tapi mungkin di video kali ini kita bakalan hitung-hitungan sedikit. Menurut penelitian, bumi itu kalau dijual itu sekitar 5 kuadriliun dolar. Atau sekitar 5 triliun dolar. Dan kalau dirupiahkan itu mungkin sekitar 7 kuadriliun. Bedakannya tadi kuadriliun, ini kuadriliun. Dan 70 kuadriliun kalau dirupiahkan itu sekitar 70 juta triliun. Oke, sekarang mari kita bandingkan dengan orang terkaya di dunia saat ini, Elon Musk. Elon Musk diperkirakan mempunyai kekayaan saat ini sekitar 155,8 miliar dolar. Dan jika dibandingkan dengan harga bumi, maka 5.000 triliun dolar dibagi 155,8 miliar dolar. Dan hasilnya adalah dibutuhkan sekitar 3.226 orang kaya seperti Elon Musk untuk dapat membeli bumi. Oke, jadi kesimpulannya, jika ada orang kaya di bumi yang kekayaannya melebihi sekitar 3.226 orang kaya seperti Elon Musk, maka orang itu bisa membeli bumi. Oke, pertanyaan buat kalian, ada nggak orang sekaya itu? Jawab di kolom komentar ya.